Ntar saya presensinya saya buka dulu ya. Mungkin dari minggu yang lalu ada yang ditanyakan mungkin. Kita mau ditunjukkan soal ini ya, solven minimal. Mungkin ada yang mungkin apa ada yang ditanyakan. Tes, tes, suara saya masuk ya? Masuk, Bu. Terakhir, terakhir soalnya ini kan ya? Ini apa sudah dibahas sekilas? Belum ya? Belum sama sekali ya? Belum, mau Belum, ini Ibu. dijadikan Belum ya? tugas. Belum. Ya, saudara bisa mengerjakan dengan cara mol rasio. Mungkin sebentar, saya yang ini dulu aja, yang review soal kemarin ya. Bagaimana kalau misalnya dikerjakan mol dengan mol rasio dan, nah, sebentar. Ya, yang aseton kemarin, ya. Misalnya kalau kemarin sudah dibahas dengan mol fraksi ya. Jadi pengerjaan mol fraksi itu kan kemarin kalau ini terlihat belum?
ini ya, absorpsi aseton ya. Ini kita kerjakan ini ya. Sudah terlihat apa yang sudah saya share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini sudah dibahas kan yang ini ya? Sudah dibahas, Bu. Sudah ya. Nah, kalau kita mau mengerjakan mol rasio, ini bisa. Nah, seperti ini. Nah, saudara ubah kesetimbangannya juga dalam mol rasio. Misalnya kita sudah punya data kesetimbangan. Nah, kemudian diubah ke data mol rasio. Mol rasio itu kan berarti X dibagi 1 min X. Ya, seperti itu kan. Nah, ini kesetimbangan kita. Nah, demikian juga nanti garis operasinya. Nah, garis operasinya ini kan kita bisa karena ini ya, mol rasio itu merupakan garis lurus kan, kalau mau apa garis operasinya, maka ini adalah slope-nya gitu ya. Kalau ini dari garis operasinya ini dari oh ini mula-mula kemudian oh ini diambil dari sini ya. Ini terus ini data operasinya diambil dari sini. Nah, ini adalah kita tahu kalau ini kita masukkan Y1 ya. Ini adalah Y1. Nah, kemudian YN plus satunya atau berarti Y2, Y3 dan seterusnya itu kan karena dia kita buat menjadi mol rasio, maka garis operasinya akan merupakan garis lurus. Nah, maka bisa kita gunakan slope-nya berapa? Slope-nya adalah L per V ya, atau kan L aksen per V aksen ini kan harganya konstan. Ya, kemudian ditambah dengan X ya. Sebelum X-nya XN gitu ya. Jadi X1 min X0 ya ditambah dengan Y1. Itu ya rumus umumnya. Nah, demikian seterusnya. Jadi tinggal ngopi saja ya. Kalau ini dari harga mula-mula X awal gitu ya. Nah, seterusnya maka ini kita bisa plot garis operasinya. Ini yang aseton dulu ya. Nah, ini kita lihat bahwa kalau untuk kasus ini ya, untuk aseton ini, kita lihat bahwa kurvanya tidak banyak berubah ya. Ini yang mol fraksi karena memang karena fraksinya kecil gitu ya. Terus juga terlihat mol fraksi ini juga tidak banyak berubah karena L per V-nya waktu kita ngerjakan kemarin kan tidak banyak berubah ya L per V-nya. Ya, hampir relatif tidak banyak berubah sehingga garisnya ini kan terlihat garis operasinya meskipun kita menggunakan mol fraksi terlihat seperti garis lurus. Ya, karena L per V-nya tidak banyak berubah. Nah, sedangkan kalau mol rasio di sini juga demikian. Sebetulnya kan garis kesetimbangan ini kan juga berubah ya. Karena kan bukan garis lurus sebetulnya kan fungsinya karena sudah diubah ke mol rasio. Tapi garis operasinya merupakan garis lurus. Nah, ini tidak banyak berubah. Kalau misalnya mau dicari
minimalnya, ya, minimalnya itu berarti yang memotong garis. Kalau ini kan kita potongkan saja ke garis kesetimbangan, gitu kan? Kalau untuk mencari garis operasi, nah, misalnya seperti ini, berarti kan harus mengecilkan. Karena solven minimal itu kan berarti rate-nya itu kan paling kecil atau paling sedikit gitu ya. L0-nya paling kecil. Misalnya kalau kita coba-coba saja misalnya kita kecilkan gitu. Mungkin pakai ini. L0-nya mungkin separuhnya gitu ya. Nah, maka dia akan berarti bukan 40, mungkin berarti misalnya jangan banyaknya 80 gitu aja ya. Nah, ini nanti saya masih harus garisnya harus panjang. Nah, mungkin kalau ini tadi berapa 90 ya. Mungkin saya gambarkan gini aja dengan ini. Jadi kita buat titik. Nah, kita ambil. Ini terlihat ya? Yang saya set terlihat? Terlihat, Bu. Iya, nanti saya takutnya ini enggak berubah. Kita ambil misalnya ini manual ya, nanti itulah nanti saudara bisa coba dibuat persamaan gitu ya nanti apa supaya tidak manual pengerjaannya. Mungkin kita coba pilih. Kok ada ya? Sebentar. Garis mana ya? Garis. Kok tidak ada? Oh, ini nih. Ya, misalnya saya pakai ini. Nah, kalau seperti ini kan misalnya kita mau pakai berapa kali rate minimalnya. Misalnya ya. Nah, ini kita buat tarik garis sehingga nah, tapi pada Y1. Nah, kita tarik misalnya pada ujung ini. Nah, ini nanti kita masukkan ke harga xn plus 1 nanti akan menjadi xn minus 1-nya itu adalah sebagai maksimal. Seperti itu. Jadi misalnya pada kalau mudahnya, kalau seperti ini kan mudahnya untuk mencari minimal, itu kan berarti kan diinginkan berapa Y-nya? Y1-nya diinginkan sebesar ini atau YN plus 1-nya diketahui tidak ini mana YN plus 1-nya. Nah, ini ya. YN plus 1-nya 0,01. Ini mole ratio, berarti oh ini Kak YN plus 1 besarnya mana ini? Enggak tertulis ya. Bentar, berarti harus dihitung lagi. YN plus 1-nya kan. Bentar. Ini kita hitung di sini saja. Dibagi dengan hampir sama ya untuk ini. Nah, pada YN plus 1 ya, berapa X-nya pada saat
kesetimbangan. Nah, itu yang kalau misalnya untuk mencari L minimal. Nah, berapa YN plus 1, YN-nya berapa? EXN-nya berapa? Ini yang diinginkan YN plus 1-nya sekian. Nah, berapa XN-nya gitu ya. Sehingga kita pada titik garis kesetimbangan. Nah, berarti kan kalau misalnya ini 0,01, tadi berarti 0,01, nah kita tarik ke 0,1, nah disinilah XN maksimalnya, seperti itu. Kalau lurus gini mudah juga ya, misalnya dengan mol fraksi bisa juga, karena kita terlihat di sini adalah garis lurus, garis operasinya juga bisa menggunakan mol fraksi. Kalau begini kan berarti bisa juga langsung ini dipotongkan ke garis kesetimbangannya. Nah, di sini tahu 0 YN plus 1-nya 0,01. Nah, berapa XN-nya? Berarti ini XN maksimal kan? Nah, pada kita tahu ini kurva kesetimbangannya aseton berapa kemarin? Sudah diketahui ya kemarin, sebentar ini. Nah, ini persamaannya adalah Y sama dengan 2,53. Nah, kalau Y sama dengan 0,23, nah berarti berapa X-nya kalau YN plus 1-nya 0,01, maka kita bisa membalikkan, berarti ya Y dibagi dengan 2,53. Nah, seperti itu. Berarti XN maksimalnya adalah 0,004. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ya, ini XN maksimalnya. Nah, untuk mendapatkan berapa L aksen maksimalnya atau L max-nya dari persamaan garis operasi sebetulnya ya. Persamaan garis operasi itu adalah, nah, bisa kita pakai yang ini. Kalau semua dibagi L, kalau semua dibagi L kan persamaannya bisa kita tuliskan. Ini X A0. Ya, ditambah ini juga V aksen dibagi dengan L aksen. Nah, ini adalah YA atau langsung aja ya, YN plus 1 sama dengan XN ya, plus P aksen dibagi L aksen dikali dengan berapa, Y 1 gitu ya. Enggak usah A. Ini maksudnya A juga ya. Fraksinya kan yang dimaksud adalah fraksi solutnya. Nah, kalau dipindah kan berarti bisa YN plus 1 sama dengan V ya. Kalau semua dipindah, tapi masih ada V aksen, L aksen. Atau kalau dipindah kan berarti ini ya. Atau gini aja. Tetap aja ya, dulu V.
Nah, ini sama dengan xn dikurangi x0 ditambah VL V aksen sama. Nah, kalau V aksen di belakang kanan berarti YN plus 1 kalau semua dibagi dengan V aksen L aksen kan berarti ini menjadi L aksen dibagi V aksen gitu kan dikali dengan VN kurangi V0 V0 X0 ditambah dengan Y1. Nah, ini adalah garis operasinya ya. Kita tahu tadi untuk mendapatkan tadi yang ditanya adalah yang diketahui adalah xn maksimal ya. Xn maksimal kita masukkan ke sini. Ya. Dimasukkan ke persamaan ini nanti akan mendapatkan V aksennya kan diketahui juga ya ini ya. 29,7 maka kita akan mendapatkan L aksen maksimal. Atau kalau mau di ubah susunannya lagi ya ini dari sini ya dari sini ini kalau mau dipindah sebelah sini lagi bisa juga ya ini kan berarti di sini ini adalah v y y min y 1 ya ini bisa dihapus. Nah sehingga saudara bisa mendapatkan L aksen sama dengan gitu ya. Nah, nanti tergantung L-nya nanti berarti L aksen maksimal sama dengan nah tinggal menyusun ulang persamaan ini. Seperti itu. Tulis saja langsung ya. Berarti kalau dipindah berarti ya YN dibagi, nah seperti itu. V-nya ini tetap V. V aksen dikalikan dengan YN plus 1 min Y1 ya. Dibagi dengan ya kalau dipindah ke situ kan berarti nah seperti ini xn min x0 ya betul ya berarti nah nanti masukkan persamaan ini ke untuk nah kalau L maksimal L maksimal ini L minimal yang ini minimal L minimal ya solven minimalnya. Nah, Vn ini xn maksim. Ini xn-nya menjadi maksimal. Nah, saudara masukkan ke sini nanti ketemu L minimal. Nah, misalnya sudah ketemu, nanti didapatkan lagi xn operasi. Seperti itu. Ya. Demikian ini kita masuk ke soal yang PR ya. Nah, ini gimana? Soal. Bingung, Bu. Kenapa? Bingung, agak bingung. Mungkin bisa di... Bingungnya di mana? Saya tunjukkan ya, kalau gitu ya. Coba kita kerjakan bersama. Terima kasih.
mungkin pakai ini aja. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Saya selesai. Nah, 900 mil ini adalah volume ya. Meter kubik per jam, campuran gas terdiri dari 6% volume bensin dan sisanya udara. Dilakukan absorpsi dengan sebuah plat kolom absorpsi yang bekerja pada 803 mm Hg 26 derajat Celcius ya. Suhunya ya. Rate gasnya diukur pada kondisi menara. Berarti campuran gas yang 900 900 meter kubik per jam ini itu diukur pada tekanan sekian, suhu sekian. Ya. Seperti yang sebelumnya, untuk satu mok ada kondisi standar. Kondisi standar itu berarti 1 ATM atau 760 mm Hg, suhunya 0 derajat, itu adalah 22,4 ya. Nah, kalau suhu dan tekanannya berbeda, maka saudara menghitung, dihitung berapa volumenya ya pada kondisi tersebut. Ya, seperti itu ya. Saudara kan sudah tahu perbandingannya, maka bisa dituliskan seperti ini. Masih ingat PV dari sini ya, sebetulnya PV NRT gitu ya. Satu, kalau ini 1 kilomol gitu ya. Misalnya jadi perbandingannya kan bisa kita tuliskan sama-sama 1 mol gitu kan. Nah, maka untuk kondisi standar atau kondisi yang lain itu mengikuti ini juga. Ya kan? Nah, tadi kalau ini yang kondisi pertama ini adalah kondisi standarnya, maka perbandingannya adalah misalnya berarti 760, T1-nya 273, 0 derajat kan? V-nya adalah 22,414. Ya kan? Karena ada kondisi standar. P2-nya adalah ya tentunya satuannya harus sama ya. Kalau misalnya dibuat 1 ATM, nah ini V2 dibagi dengan 273 plus 26. Nah, demikian itu. Nah, maka kita bisa mendapatkan ini adalah V pada kondisi ini atau V2 ini tadi ya. Ya, 22,4 dikalikan 760 dibagi 803 ya, kalikan T-nya kalau pindah sebelah sini kan 299 berarti 273. Nah, sehingga karena kita sudah tahu volume 1 kilomolnya pada kondisi tersebut ya, maka kita bisa menghitung BN per satunya. Tadi volumenya 900, maka kita bagi dengan 23,23, seperti itu. Nah, kalau ini kan raja masanya ya, saudara bisa tentukan sendiri. Nah, tinggal nanti kalau misalnya mau mengerjakan dengan mol rasio, ya diubah semuanya ke mol rasio.
Ya, nanti berarti kalau tadi kan bagaimana dengan keseimbangannya ini kan tekanan uap bensin sekian. Kita tahu bahwa hubungan keseimbangan itu adalah tekanan uap murninya dalam hal ini bensin gitu ya. Biasanya ditulis ada tanda kecil di atas gitu ya, PB0 dibagi dengan tekanan totalnya kalikan dengan X. Nah, ini adalah persamaan keseimbangannya. Berarti hubungannya adalah 100 dibagi dengan berapa tekanan totalnya? 803. Nah, ini hubungannya. Jadi, ini yang dipakai sebagai data keseimbangan ini. Nanti dipilih yang meliputi X yang diinginkan tadi ya, kira-kira seperti itu. X-nya yang X-nya belum belum tahu, maka kita pakai YN plus satunya ya. Berarti paling tidak Y-nya itu mencakup ini ya, YN plus satunya. YN plus satunya 0,06. Nah, paling enggak Y-nya ya kita nih 0,06 gitu ya, sekitar itu. Yang Y besarnya ya, atau yang mole rasionya. Nah, ini mungkin lebih pas kalau misalnya kita gunakan yang ini. Ntar saya carinya Excel-nya dulu. Saya stop dulu ya. Oke, sebentar. Mohon maaf, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya masih kurang paham kenapa kok perlu mencari L aksen ni, N aksen max gitu dan sebagainya gitu untuk apa, Bu ya? Oh ya, masih kurang paham. Mas. Kan pertanyaannya, persoalannya ini kan kita tidak tahu. Coba kalau kita lihat, kalau yang sebelum-sebelumnya kan diketahui laju alir dari pengabsorbnya ya, atau L0-nya, liquid pengabsorbnya ya, diketahui rate-nya. Nah, dalam hal ini rate pengabsorb tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah, nah ini memakai 1,8 kali rate minimalnya. Ini minggu kemarin sudah saya jelaskan yang rate minimal ya. Sudah apa belum? Belum. Atau saya kenapa? Sudah kayaknya ya. Kalau dikali diberi soal, bakal masuk gak dijelaskan ya. Sudah belum ya, kira-kira belum ya, saya jelaskan lagi ya, lupa mungkin ya. Ada soal rate minimal tapi kok ini, coba saya dihitungkan ya, kira-kira saya pakai ini, coba saya jelaskan kembali, mungkin share whiteboard ya. Nah, kalau misalnya tidak diketahui tadi kan L0, LN gitu ya. Demikian, kenapa kok tadi tidak, karena kenapa kok kita harus mencari L gitu ya? Karena kan L-nya tidak diketahui. Ya.
Kalau L tidak diketahui, kan berarti kita tidak tahu berapa yang ada di sini. Berapa X-nya gitu ya. Karena kan kurang untuk penyelesaian raja masanya. Ini yang kita tidak tahu. Ya, belum tahu. Karena kan ininya tidak tahu. Kalau ini tidak tahu kan berarti berapa rate innernya ini kan juga nggak tahu ya. Kan biasanya kita menghitungnya kan dari inner. Dari innernya misalnya ini air. Ya, airnya pastinya sama, terus berapa yang ter-recovery, kan gitu. Kalau data ini tidak ada, nah biasanya diketahui L operasinya itu maksudnya L masuknya itu sama dengan misalnya 1,5 kali L minimalnya. Ya, apa yang dimaksud dengan L minimal? L minimal itu adalah yang menghasilkan state yang tak hingga. Apa yang dimaksud dengan state tak hingga? Kalau saudara membuat misalnya di sini adalah garis keseimbangan. Equilibrium ya. Ini mungkin kita coba yang lurus. Ya, ini garis equilibrium. Terus ini diketahui ya. Biasanya kan kalau ini murni ya tahu ya. Misalnya ini x nolnya, misalnya nol kalau hanya air murni. Tapi rate-nya tidak diketahui. Nah, kemudian yang ingin keluar, misalnya ini bisa tahu dari berapa persen recovery kan juga seperti itu ya. Ini juga diketahui biasa. Atau langsung biasanya tidak boleh melebihi 0,05 misalnya gitu. Berarti Y1 ini juga diketahui. Nah, maka kita bisa mengeplot kalau ini 0, X0-nya 0, ada Y1. Nah, ini kan berarti X0, Y1. Kalau kita menggunakan mol rasio, maka garis operasi ini juga lurus ya. Nah, atau kalau ini nggak lurus ya, ini dibuat, sehingga, nah ini YN plus satunya mula-mula masuk ini kan juga diketahui, misalnya di sini. Ya ini adalah, misalnya kalau pakai ini YN plus satu. Nah maka berapa minimalnya, berapa L minimalnya? L minimal itu diperoleh dari kalau menggunakan rate yang minimal, tentunya fraksi yang ada di air, di red liquid ini saat keluar, itu akan fraksinya akan maksimal. Maksimalnya berada di titik ini. Ya, ini adalah X maksimalnya. Nah itu, kalau digambarkan seperti itu, nah maka kita tarik titik mula-mula ke titik yang ini. Nah, karena ini berimpit, ya kan? Pada kondisi minimal, state-nya itu tak hingga, ya. Kita tidak bisa membuat berapa jumlah state-nya karena dia mengarah kepada satu titik. Kan kalau mengarah ke satu titik itu kan berarti tak hingga ya. Kita tidak bisa membuat state karena pas ini jadi tak hingga gitu ya. Bedakan dengan kalau misalnya tidak berhimpit, maka kita bisa memastikan state pen berarti state-nya adalah state tak hingga. Kita tidak bisa menentukan jumlahnya itu berarti demikian ya, state-nya tak hingga karena L-nya, rate-nya ini minimal. Gitu. Nah, makanya dalam operasi ya, dalam operasi maka ditentukan misalnya dari 1,25 L0 L operasinya itu terhadap L minimalnya. Nah, dari mana tadi? Tadi kan dari persamaan yang tadi ya, L per V. Benar ya, L per V.
persamaannya. Pak, kita cek lagi. Ya. L per V sama dengan, kita tadi sudah nurunkan L per V. Ini sama dengan YN Y1 dibagi XN bagi X0. Nah, kalau L-nya ini minimal, maka XN-nya ini adalah maksimal. Tinggal masukkan saja data ini, karena kan tadi sudah dipotongkan ke sini. Ini kita masukkan. Nah, V aksen karena dia tahu, kita kan sudah tahu kalau rate-nya berapa ya tadi ya. Gas tadi kan masuk berapa, kita bisa menghitung inertnya juga ya, V aksennya. Nah, maka kita bisa mendapatkan L minimal. Nah, baru data L minimal ini dimasukkan ke sini. Kita dapatkan L operasi. Kalau L operasi diketahui ya. Nah, maka yang ini kan kita tidak tahu ya XN-nya. Berarti kita memakai persamaan baru yang di mana ini adalah L operasi P aksen sama ininya nilainya, hanya saja kan ganti ini ya. XN operasi X0. Kita bisa ganti. Kalau ini dipindah kan berarti V aksen L aksen operasi YN plus 1 min Y1. Nah, XN-nya berarti X0 plus ini. Nah, ini yang nanti kita buat baru ya. Enggak ada warna beda ya. Oh, ini ada. Nah, kita buat pasti ini karena kan ini lebih besar ya. L-nya lebih besar dari L minimalnya. Maka XN ini akan kurang dari XN maksimalnya kan. Nah, misalnya XN-nya di sini. Nah, maka kita tarik titik mula-mula X0, Y1 ini seperti ini. Nah, baru bisa kita buat jumlah state-nya. Tiga state. Nah, gimana? Bisa difahami? Sampai sini? Ibu mau bertanya. Iya, silakan. Itu berarti gimana? Kalau mau mencari X maksimal, kita tinggal memotongkan antara garis YN plus 1 dengan garis equilibrium. Ya, ini kalau garisnya tidak memotong pada saat sebelum mencapai X max pada titik ujung garis kesetimbangan. Ya, mungkin baru ya. Kalau pakai yang tadi ya sama dengan 2,53x itu juga bisa, Bu? Boleh, boleh, karena garisnya lurus ya. Nanti yang soal itu tidak, yang soal PR itu tidak pada ujung. Jadi kemungkinannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemungkinannya itu kan ada dua ya. Misalnya kalau kesetimbangannya tadi lurus gitu ya, atau bentuknya kesetimbangannya itu seperti ini gitu ya. Nah, maka kan misalnya ini mula-mula belum tentu di sini ya, bisa di titik ini. Kalau misalnya liquidnya tidak murni saat digunakan untuk absorpsi. Nah, kalau misalnya Y
ini YN plus satunya. YN plus satunya. Bila kurvanya lurus atau lengkung, misalnya ini YN plus satunya, ya, maka ini bisa untuk mencari XN itu tarik saja di sini. Ya, ini berarti XN. XN maksimal. Demikian juga misalnya yang ini, karena ini lengkungnya ke bawah gitu ya, konkav gitu ya, konvek apa konvek ya, pokoknya bentuknya seperti ini tarik ke sini. Ini adalah X max. Namun ya, bila bentuknya kurvanya seperti ini misalnya, targetnya adalah ini misalnya ya, YN plus 1. Nah, kalau misalnya kita ingin ke sini, tetapi saat ditarik ini memotong di dua titik ya, nah ini tidak boleh. Ya, tidak boleh memotong di dua titik, maka harus di singgungkan. Nah, titik ini disinggungkan sampai ke disinggungkan ya, disinggungkan ini hanya menempel pada satu titik. Nah, ini adalah XN maksimalnya. Bukan di sini. Ya. Bisa difahami seperti itu? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Maaf, Bu, saya agak bingung. Nah, jadi untuk yang XN, untuk mencari XN max ini, mempertemukan kurva YN plus 1 yang apa dulu ya? Ya, ini keseimbangan equilibrium line. Ya, ini kan operation line ya. Ini operation line. Ini equilibrium. Nah, bila bentuknya ini sebelum pada ujung ya, pada YN plus satunya di pada keseimbangan itu tidak memotong ya, langsung ketemu di titik itu. Nah, maka XN maksimalnya ya pada titik keseimbangan itu. Gitu. Tetapi kalau kurvanya itu seperti ini, mungkin saya gambarkan lagi. Kalau kurvanya itu mungkin bentuknya seperti ini gitu ya. Padahal kita mungkin ini Y N plus satunya. Nah, kita kalau mau ke titik ini ya, ke titik ini kan akan memotong kurva keseimbangan. Nah, itu tidak boleh. Maka kita buat garis singgungnya. Nah, garis singgungnya. Ya, jelas berarti masih tidak, nilainya X-nya tidak pada ujung keseimbangan, tetapi agak kurang ya, maju di depan sini. Nah, ini adalah XN max-nya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Ya, jadi, titik pertemuan antara equilibrium line sama operating line, kan? Kalau seandainya kedua line tersebut tidak ada titik temu sama sekali, itu gimana? Sepertinya gimana kalau tidak ada titik temu? Seperti kalau yang... ini ada titik temu. Ini kalau ditemukan di sini akan memotong di dua titik pada kurva keseimbangan, kan? Tidak boleh. Maka ditarik garis singgungnya saja. Seperti itu. Seperti yang contoh 32 itu kan operating line sama equilibrium line-nya nggak ketemu, Bu, ya? Itu loh, itu kan kalau rate-nya diketahui ya, berarti kan bukan pada minimalnya.
Ini kan untuk mencari minimalnya. Ya, kalau di jin koplis itu kayak minimal ada enggak ya? Saya kurang paham. Ini untuk mencari rate minimal. L aksennya tidak diketahui. Ya, L aksennya tidak diketahui. Tetapi yang diketahui itu rate-nya itu adalah sama dengan misalnya suatu angka ya 1,8 misalnya L minimalnya. Nah, bagaimana mencari L minimalnya? Tidak secara langsung, tetapi dicari karena L minimal, maka pasti XN-nya adalah maksimal. Kita cari XN maksimalnya terlebih dahulu dengan cara ini. Seperti itu, dengan cara kurva, kurva ini. Ya. Nah, biasanya kalau cara perhitungan tadi, ya, langsung di ujung itu tadi, kalau persamaannya sederhana, ya umumnya misalnya kan berarti nx n n apa xn maksimalnya itu pada yn plus 1 pada kurva kesetimbangan seperti itu. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya garis kesetimbangannya itu tidak ideal misalnya seperti ini, nah itu kita tidak boleh langsung memakai ujung dari kurva kesetimbangan di mana y di mana koordinat y-nya itu yn plus 1 ya pada titik ini tidak boleh karena pada saat dipotongkan gitu ya ini akan memotong di kurva kesetimbangan pada dua titik. Nah, untuk menghindari itu maka dibuat garis singgungnya saja gitu ya, menyinggung kurva kesetimbangan. Nah, berarti kan kalau menyinggung akan tidak pada ujung ini, tetapi kurang dari ini. Nah, ini yang sebagai XN maksimalnya. Seperti itu. Bisa ya? Ada yang tanyakan masih apa ada yang kurang paham? Di mana yang kurang paham? Jadi, bisa dikatakan kalau kita ketemu sama case soal seperti ini, nanti operating line sama equilibrium lainnya itu akan ketemu Bu ya. Pada suatu waktu tertentu pasti ketemu Bu ya. Iya. Pasti ada pasti ketemu pasti, gimana? Pasti apa ya, ini untuk mencari L minimal ya. Iya. Harus itu tergantung apa kurvanya ya. Harus ketemu XN maksimalnya dulu. Caranya bagaimana? Tergantung dari garis kesetimbangannya. Gimana? Mana yang ini? Yang lebih baik. Terima kasih. Sudah difahami ya? Sudah? Ya, cukup. Ada? Ya. Sudah ya? Oke. Gimana ini? Mau siapa yang mau ini kerjakan yang tadi? Kalau yang soal itu memang bentuknya seperti ini ya. Jadi memang kalau saudara mau menggunakan ini sudah kelihatan? Saya siap belum ya sebentar. Belum, Bu. Bu. Maaf, saya mau bertanya lagi. Ya, boleh. Nanti itu kalau kita menghadapi soal soal seperti ini, lebih baik kita menggunakan pengerjaan secara mol rasio atau mol fraksi. Atau di dalam soal itu ditetapkan untuk menggunakan mol fraksi atau mol rasio gitu, atau sesuai yang lebih baik mana gitu, Bu. Yang lebih baik. Dua-duanya betul gitu ya. Dua-duanya betul. Ini misalnya ini yang ini saya gunakan mol rasio. Kalau L minimal mungkin lebih enak pakai mol rasio. Ya. Karena nanti supaya garis operasinya itu adalah garis lurus ya. Jadi langsung bisa memprediksi
xn maksimalnya. Nah, kita lihat kalau kurva tadi gitu ya, kalau apa garis ini lebih mudah ya, kalau kalau kasus L minimal itu lebih mudah bila menggunakan ini ya, mole ratio ya, karena kan saudara tidak perlu state by state dulu kan. Kalau yang mole fraksi itu kan di garis operasi itu kan sebetulnya saudara menghitung titik per titik tiap state kan. Nah, tetapi kalau menggunakan mole ratio saudara tidak perlu, karena kan ininya garis lurus. Garis operasinya itu lurus ya, karena slope-nya kan L per V tadi. Nah, seperti itu. Nah, ke dalam hal ini kita cari garis singgungnya. Nah, ini setelah diplotkan, kurva tadi sudah dihitung ya. Maka ini X dan Y-nya tentunya dalam mole ratio. Kemudian saudara ubah X0-nya juga mole ratio, Y1-nya mole ratio. Maka yang sama dengan X, YN plus 1 ini kan memotong di dua titik, karena kurvanya kan melengkung ke atas ya. Melengkung ke atas tentunya kalau di pada kita menggunakan X pada YN plus 1 pada kurva kesetimbangan itu kan akan memotong. Nah, maka kita buat garis singgung. Nah, ini garis singgungnya, kita jadi agak maju XN-nya yang menyinggung kurva tersebut. Ya. Ya, ini ya, kurvanya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat dari titik X0, Y1, kita tarik garis singgung. Nah, ini yang menjadi, sehingga kita dapatkan XN maksimalnya di mana ini? Ya, ada garis ini ya, kita baca. Ternyata 0,65 misalnya ya, XN maksimalnya 0,65. Nah, dari sini, nah dihitung hitung lagi nanti kan ketemu L aksen minimal ya, dengan menggunakan XN maksimal ini. Dari situ misalnya berapa kali L minimalnya, maka nanti kita hitung kembali. Nah, kita hitung kembali XN operasi, ketemu XN operasi misalnya 0,355 ya, ini hasil hitungan manual ya tadi ya, tinggal masukkan. Nah, sehingga kita bisa dapatkan state by state-nya. Nah, ini saya juga coba dengan menggunakan nanti saudara dengan mole fraksi ya, datanya dari yang apa, tinggal ngubah ininya saja sih sebetulnya. Nah, kita lihat kalau ininya kan harus, nah kalau ini kan belum mencap, ini mole fraksi ya, ininya kan tadi kurvanya kesetimbangan kan lurus ya, karena Y sama dengan suatu konstanta kalikan X. Nah, garisnya lurus. Tetapi kurva apa, garis operasinya tidak lurus gitu ya. Kita coba mengubah fit rate-nya ya, fit L-nya di sini ya. Ini L 0-nya kita ubah-ubah, misalnya 5 gitu ya. Nah, ini kan ternyata kita lihat kurvanya kan melengkung ya, kalau sebenarnya ya, garis operasinya. Nah, ini kan kita masih belum menemukan L minimal ya, karena kita lihat state-nya masih ada, padahal kan kalau ini kan state-nya harus tak hingga kan. Ini kan diinginkan berapa L, bukan, Y, ininya YN plus 1-nya diinginkan 0,06 ya, 0,0 YN plus 1-nya adalah diketahui 0,06 ya, jadi terus exit-nya sekian 0,06. Nah, berarti kan sini ya 0,06. Nah, ini masih belum, kalau berat gitu, kalau kita kecilkan misalnya 3 gitu ya,
Oh, tiga. Tadi kan hasilnya L0 berapa tadi? Mungkin 3,5 gitu ya. Nah, ini jadi masih trial-trial gitu ya, sehingga nanti akan berhimpit. Nah, maka itu lebih mudah gitu kan, menggunakan mol rasio ya untuk kasus ini. Jadi kalau di sini dihitung mol rasionya nanti kalau mau gambar state per state dengan mol fraksi bisa ini. Nah, ini ternyata setelah dihitung L0-nya 3,5 tadi ya. 3,5 lebih ya. Tadi kalau kita coba 4 misalnya, jadi enak menghitung poin yang aseton. Gitu misalnya. Nah, ini akan terlihat belum ya, akhirnya juga maksimal ini nanti ya. Kita akan membuat state yang panjang gitu ya. Nah, mungkin kita naikkan lagi di 4 misalnya. Nah, ini juga masih belum ya, berarti belum sampai ini, berarti harus diturunkan hingga nanti memotong apa-apa menyinggung garis kurva, garis kesetimbangannya. Nah, tadi makanya lebih mudah untuk pakai mol rasio untuk kasus state minimal. Nah, ini kalau ini dari hasil hitungan mol rasio tadi, L-nya ketemu 6,35. Nah, kita ganti 0,6. Tapi ini L operasi ya, tapi berarti L0-nya berapa? Ini 6,38 ya, 6,3 atau 6,4 gitu ya, langsung aja ya. Agak ini mungkin ada yang agak kesalahan ya. Tadi kalau 6. Tadi apa yang salah ya? Ya, sebentar, kalau 5 mungkin ada yang kurang panjang ya. Oh, ininya. Ya, ininya kurang. Mungkin salah, ada yang salah ininya. Ya, seperti itu. Nanti boleh mau nyoba lah, seperti kurvanya kan seperti ini. Saat ditambah 1, mungkin nanti gunakan 6, kok ini ada gambarnya mungkin ada yang salah. Oh, ini jadi kecil. Ya. Ya, nanti mungkin perlu dibetulkan lagi untuk yang ini, harus karena harus nambahi ini ya, ini masih belum, ini harus kurang panjang ini ya, 0,6. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi kan gambar untuk mol rasio lebih mudah sepertinya ya. Nanti bisa dicocokkan state, jumlah state-nya sama tidak ya. Mestinya harusnya sama ya. Kalau menggunakan. Ya, kesulitannya tadi harus trial error sehingga menyinggung atau tidak itu yang perlu, karena menghitungnya kan step per step, kapan sampai memotong dengan kurva kesetimbangan. Nah, itu yang mungkin kesulitannya, karena garis operasinya kan tidak lurus gitu. Jadi lebih mudah untuk kasus rate minimal itu menggunakan mol rasio. Gitu ya. Gimana?
Ada yang ditanyakan? Coba ya, mungkin bisa coba kalau kemarin seperti itu. Nah, sekarang ini kalau sebaliknya ya, misalnya bukan absorpsi tapi stripping. Bayangan saudara bedanya apa? Kalau di kurva penggambaran grafiknya. Bentar, contohnya, oh kemarin, bentar. Kira-kira seperti apa? Stripping itu, apa bedanya absorpsi dengan stripping? Sebagai penyerapnya apa? Masih ingat? Stripping? Sudah lupa. Coba diingat-ingat lagi. Ada yang masih ingat? Mungkin sekali-kali, oh iya ya, biasanya ada tes ini, belum saya siapkan. Nanti saya kabari untuk ini, ya multiple choice untuk ingat teori sedikit gitu ya. Coba ini yang, ini kan sudah saya share yang minggu lalu kan di apa di My ITS yang pertemuan kedua pelarut minimal ini yang absorpsi ya. Kalau absorpsi ya sama sebetulnya ya. Kalau gambar ini adalah absorpsi. Ya. Jadi ini ditetapkan untuk yang absorpsi. Nah, kalau stripper, ini kebalikannya gitu ya. Garis operasinya itu di bawah. Garis kesetimbangannya, ini karena pakai mole ratio, ya, berarti garis operasinya garis lurus, ini garis operasi, garis kesetimbangannya. Nah, ini juga sama ya. Kalau misalnya cari minimal yang dicari di sini karena yang mengabsorb itu adalah fase gasnya maka berarti yang mempunyai y apa minimal maksimal itu bukan difraksi liquidnya gitu ya, tetapi difraksi gasnya, sehingga yang dicari adalah y1 maksimal. Kenapa kok ini Y1-nya di atas? Karena kan saat masuk gitu ya, X0-nya, ini kan dia lebih besar daripada X saat keluarnya. Makanya di sini X0, di sini YN-nya. Demikian juga yang Y, Y-nya kan lebih besar gitu kan. Karena dia keluarnya lebih besar karena kan dia telah mengabsorb dari fase liquid. Nah, seperti itu. Bedanya kebalikannya absorpsi dengan stripping seperti itu. Ya. Nah, maksimal. Nah, nanti yang dicari adalah V aksen minimal untuk yang stripper ini. Ya, seperti itu. Nah, kemarin sudah efisiensi sudah dijelaskan ya. Efisiensi tadi soalnya juga ada efisiensi. Jadi Ibu, okay. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya masih kurang paham tentang efisiensi Morphe itu, Bu. Itu gimana ya Bu cara menghitung panjang AB dengan panjang AC-nya itu? Atau panjang DF per panjang DF-nya itu ya, Bu? Anu aja, dibuat garis bantu. AC-nya nih kan sudah jelas ya, kita buat garis vertikal ya. Misalnya kita buat baru ya. Yang gampang aja.
Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini, maka kita buat garis bantu saja dari garis ini beberapa gitu ya. Kita buat beberapa. Nah, sehingga nanti misalnya efisiensinya gampangnya 50% gitu ya. Nah, saudara menghitung dari titik. Nah, perhatikan panjang AB, A-nya ini adalah dari garis operasi. Dari garis operasi. Berarti di sini kan yang A. B-nya adalah, berarti kalau misalnya panjang AC tahu gitu ya. Nah, berarti posisi B-nya di mana? Kalau 50% berarti di tengah-tengahnya. Kalau misalnya 60% berarti ya 6, kira-kira ini panjangnya berapa? Misalnya ini panjangnya A gitu ya. AC-nya ini A. Nah, berarti kita bisa mendapatkan, berarti panjang AB-nya ini adalah efisiensi Murfree-nya, ya, EM kalikan A gitu kan. Nah, panjang AB-nya, nah posisinya di sini. Demikian juga yang garis ini kan garis bantu ya. AC, posisi B-nya di mana? Sama ya. Cari garis bantu, nah, sampai titik yang ini tadi ya. Nah, kita tarik. Kalau misalnya lengkung, yang ngikuti lengkung. Ngikutinya, ngikuti garis ini ya. Ya, tadi kan tergantung panjangnya tadi yang ngikuti titik-titik tadi, seperti itu. Nah, ini adalah garis operasi, garis keseimbangan baru karena efisiensi Murfree. Nah, kita lihat kan berarti jumlah state-nya jadi, nah ini nanti saudara boleh mengerjakan manual, nggak apa-apa ya. Maksudnya ditulis di, misalnya pakai kertas grafik, tapi lebih mudah pakai Excel sih betulnya kan ya. Ini kan saudara bisa posisi titik-titiknya ini kan, misalnya pas pada state-nya kan bisa. Seperti tadi, plus ini juga ya kira-kira kalau X-nya berapa, Y-nya di garis keseimbangan kan diketahui juga. Nah, nanti bisa pakai Excel juga bisa. Seperti itu. Gitu, tadi siapa yang tanya? Untuk itu efisiensi Murfree untuk yang absorpsi. Kalau untuk stripping berarti kebalikannya ya, karena tadi garis operasinya kan di bawah. Ya kan, garis operasinya di bawah. Definisinya kan garis dari garis operasi efisiensi Murfree-nya, maka berarti A-nya kan di bawah AB dibagi dengan AC ya, nanti pakai garis titik bantu sehingga nanti bisa dibuat kurva keseimbangan baru. Baik, Bu, terima kasih. Ya, terus ya. Untuk menentukan jumlah petnya itu pakai rumus yang EO sama dengan log ini ya, Bu. Log 1 dikurang efisiensi Murfree dikali 1 per A dikurang 1 per log 1 per A, itu ya, Bu? Halo, Abang? Kalau misalnya untuk menentukan jumlah petnya, Bu. Oh, menggunakan, kalau dari grafik, cara grafik ya membuat ini tadi, misalnya di sini, kalau misalnya ini ya sudah betul, berarti ya membuat membuat apa baru membuat soal, karena kan tadi seolah-olah kan ininya baru ya, ada kurva keseimbangan baru yang merah titik-titik ini kan. Nah, sehingga saat membuat grafik ya bukan ke, kalau pakai cara grafis berarti ya membuatnya dari garis kurva apa garis operasi ke kurva keseimbangan Murfree ini, kurva keseimbangan baru karena Murfree ini. Nah, berarti seperti ini buatnya. Nah, tidak di sini ya, tetapi di sini. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, demikian. Nah, ini mungkin karena ini ya, boleh dikerjakan yang
Nah, yang sebelumnya nanti saya ganti untuk uploadnya, tetapi ditambah satu lagi. Bentar. Untuk yang stripping ya. Soal stripper. Nah, mungkin ini sudah lihat belum belum ya. Nah, soal stripper. Mungkin saya jelaskan dulu, nanti saudara bisa ini. Sama ini ya sebetulnya. Nah, ini suatu larutan bensin dalam minyak. Ini untuk berat molekul, mungkin nanti untuk menghitung rate juga ya, mengandung 10% mol bensin masuk kolom stripper. Kalau masuk kolom stripper, berarti yang mau diambil ini adalah bensin dalam minyak, gitu kan? Dengan rate sekian, bebas bensin. Kolom bekerja pada 1 ATM, nah, sebagai bahan stripper, digunakan superheated steam. Superheated steam, kondisinya sekian-sekian gitu ya. Berarti kondisinya sekian, minyak keluar, nah ini berarti bukan recovery, tapi langsung diketahui minyak keluar kolom stripper, mengandung yang awalnya minyak tadi 10%, sekarang menjadi 0,5%. Nah, berarti ini apa? Kalau ini masuk tadi, X0 gitu ya, ini berarti Xn. Terus rate steam yang digunakan adalah, karena ini tidak diketahui berapa rate steamnya, ini soal ini adalah menggunakan data dari rate minimalnya, yaitu 1,5 kali rate minimalnya. Dengan data tekanan uap bensin, karena ini beroperasi pada 122 derajat Celcius, ini tekanan uap bensin sekian. Berarti kan kita bisa menentukan hubungan kestimbangan ini X dan Y dengan ini ya, dengan persamaan ini. Tentukan jumlah plate aktual kalau menggunakan efisiensi total. Kalau efisiensi total nanti ketemu ini langsung bisa ditentukan ya, karena ini total yang di, oh ini lupa nggak di, nah ini langsung saja ya, ini mungkin nanti saudara, nah masuknya yang kita buat apa yang diketahui gitu ya, yang diketahui ini L aksen tadi yang di ini kan tanpa apa bebas bensin, berarti ini adalah L aksen, ya kan? L aksen. Kemudian mau di tadi 10% mau kita buat mol rasio. Jadi kita ubah, nanti bisa kita hitung L nolnya. Kemudian tadi diinginkan adalah 0,5% ya xn-nya. Karena kecil ini dihitung juga sama, XN-nya 0,005 sekian gitu ya, kalau dipotong sampai 3, ini jadi sama. Nah, ini LL berarti kita tahu, karena ini fraksinya tahu, L aksen kan tetap ya, maka kita bisa menghitung LN, maka juga bisa menentukan berapa pesan yang terambil di sini ya. Berapa banyak yang terambil, bensin yang terambil Pak, dari sini. Nah, kemudian saudara buat data kestimbangan, karena kita mau menggunakan mol rasio, maka ini bisa kita gunakan seperti ini. Datanya meliputi yang tadi ya, ringnya tadi ya, karena kan tadi ini ya, dari sekian sampai sekian gitu.
Oh ya, dari grafik sebentar, berarti harus menunjukkan Excel-nya ya, karena enggak saya tunjuk anunya. Stripper. Nah, ini kira karena ini stripper ya, maka yang dicarikan Y1 maksimal. Perhatikan ini kalau karena mole ratio ya. Di sini ternyata, nah kalau kita, ini kasusnya sama, kalau kita paksa ke posisi kesetimbangannya di sini gitu ya. Kalau kita paksa, misalnya ini kan pada titik ini ya, harusnya gitu ya, kalau misalnya. Maka di sini X0, nah harusnya di titik ini ya, X0 kemudian posisinya di sini ya, kalau kita paksa Y1 maksimalnya kan di sini, tetapi kalau kita taruh di sini ya, di titik yang pada X0 di garis di kurva kesetimbangan, itu kan memotong ya, memotong kurva kesetimbangannya garis operasi pada apa solven minimalnya. Maka di sini dibuat garis singgungnya warna merah ini ya. Oke, sebentar, ini kok Kak, kursornya nggak nunjuk. Nah, ini ya. Nah, ini akhirnya dibuat garis singgung. Nah, ini yang Y1 maksimalnya ini dicoba-coba sehingga tidak ada, tidak memotong gitu ya. Tidak memotong pada kurva kesetimbangan. Nah, ini misalnya kalau mau diganti 0,3, aslinya berapa ini? 0,48 gitu ya mungkin. Nah, nanti malah ini ya, kurvanya jadi tidak memenuhi kan gitu ya. Nah, jadi makanya dibuat garis singgungnya. Ketemu 0,41, aslinya kan harusnya di sini kan kalau ini. Nah, tapi karena memotong, maka kita pakai garis yang menyinggung kurva kesetimbangan tersebut. Nah, ini baru yang Y1 maksimal. Dari sini kan kita menghitung V aksen minimal. Solvennya ini maksudnya solven gas ya, karena kan ini stripper. Jadi ini kita yang kita cari adalah V aksen minimal. Gitu. Ya. Karena tadi telah dihitung V aksen minimal, kita hitung lagi untuk yang V aksen operasi. Tadi sudah diketahui 1,5 dari V minimalnya. Nah, kalau V aksen sudah dihitung, maka kita menghitung Y1 baru, ya. Yang tadi kan ini adalah maksimal, maka kita hitung baru Y1 dari persamaan ini. Hanya mengganti ini bukan max ya, tetapi operasi, ini juga V aksen operasi. Nah, demikian kita dapatkan Y1 baru 0,7 ini. Nah, kita taruh posisi ini. Nah, ini garis garis operasi baru ya. Ini garis operasi baru. Nah, sudah dapat garis operasi baru, maka dibuat state-nya, dibuat state-nya. Mungkin boleh pakai cara yang sebelumnya, X dan Y, material balance equilibrium, ya. Seperti itu. Ya, kalau karena ini garis operasinya lurus, ya dengan dua data langsung ditarik garis, sudah nggak masalah gitu ya. Nah, sekarang saudara mau buat efisiensi Moore free ya, coba dibuat jadi dari garis operasi ke kurva kesetimbangan, mungkin pakai sheet yang berbeda ya, biar tidak numpuk-numpuk, tidak membingungkan, dibuat sheet yang berbeda. Nanti dari dibuat garis bantu misalnya, atau dari titik sini, nah data-datanya diambil seperti itu.
Ada yang ditanyakan dari sini? Nanti soalnya akan saya share di coba ya untuk yang data itu. Ini kebetulan saya ada ini harus apa vaksin, jadi saya mau siap-siap. Mungkin saudara bisa melanjutkan soal tadi ya, gitu ya. Nanti saya ada mungkin ada yang tanyakan, mungkin masih ada waktu, mungkin 30 menitan, mungkin saya akan siap-siap jam 9. Ada yang perlu saya ditanyakan? Ya. Untuk mengenai PR yang sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk membagikan Excel-nya, Bu? Yang soal sebelumnya? Yang PR kemarin. Oh, PR. Ya. Dicoba dulu aja. Nanti itu nanti soalnya kan tiap soal nanti berbeda-beda. Kan sudah ada model 2 Excel ya. Sudah saya kasih Excel yang pertama aseton itu ya. Aseton kan sudah saya beri ya. Iya, ada di situ. Nah, itu bisa dicoba diubah-ubah. Aseton sudah saya share kan di chat ya kemarin ya. Atau belum? Yang aseton. Yang aseton sudah, Bu. Iya, dari situ aja. Nanti kalau terlalu banyak bingung nanti ada soal beda minta Excel lagi kan. Nah, coba dari situ di apa? Sama mungkin sama yang NH3 saja ya yang saya share ya. Karena nanti kalau semua soal saya yang ngerjakan berarti. Ya, dua contoh soal itu coba di variasi untuk anu sendiri. Coba ini saya kasih yang amonia aja. Amonia itu contoh bila datanya adalah data tabel ya. Data tabel mungkin itu yang saya rasa perlu juga saudara ketahui. Bentar, saya share juga. Ya, kalau yang NH3 belum ada. Ya, ini NH3 saya berikan. Jadi yang minyak ini gampang ya, dari aseton tinggal ganti ininya. Terus disesuaikan yang diketahui yang mana. Nah, tinggal nanti gimana untuk efisiensi Murfree. Nah, kira-kira saudara coba ini sendiri. Mungkin tiap orang bisa beda ya, nggak apa-apa caranya, tapi nanti bisa gimana cara. Ini yang amonia saya share. Ya, sudah. Kalau yang minyak ini nggak sulit kan, cuma nanti perlu saudara perhatikan kan kalau mau ngubah. Ini saya juga nggak mau bagi bukan karena masih belum fix ya, tadi kan harus nyoba-nyoba anunya. Jadi mungkin coba saudara juga ikut mencoba, mungkin dari saudara mungkin malah lebih bagus lagi untuk misalnya diubah sedikit bisa langsung ini. Tadi kan saya ubah ternyata masih belum ini kan nggak bisa berubah yang seperti diinginkan kan. Tadi kalau ngubah tambah rate-nya dinaikkan mestinya kan nambah state. Nah, itu kan masih belum kan. Nanti malah nanti saudara bingung. Nah, lebih baik dari bekal yang ini coba dibuat sendiri. Mungkin nanti saudara bisa menemukan yang lebih praktis ya. Ya, tadi kalau bedanya mungkin yang aseton itu kan garis operasinya hampir lurus ya apa untuk mol fraksi ya. Saya nyobanya kan masih mol fraksi. Nah, coba saudara buat untuk mol rasio misalnya. Ya tinggal ganti persamaannya saja kan ya. Nah, coba dicoba sendiri. Untuk referensinya kan juga apa maksudnya PPT-nya juga sudah saya share juga ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Saya mau bertanya Bu. Ya Haris. Jadi kemarin apa suara saya kedengeran Bu? Ya sudah. Jadi kemarin saya nyoba buat grafik sendiri yang untuk aseton, Bu. Tapi grafiknya jadinya nggak bersinggungan sama
equilibrium sama operasian lainnya itu nggak bersinggungan, Bu. Boleh saya share screen nggak, Bu? Oh iya, boleh. Kalau aseton memang untuk yang anu, L minimal, tak? Bukan, toh? Bukan, memang Bu, nggak bersinggungan. Aseton, Bu. Ya, karena rate-nya kan sudah diketahui. Ya, coba silakan. Oh, mohon maaf, Bu, mungkin bisa di... oh iya, maaf. Ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Apa sudah kelihatan, Bu, share screen saya, Bu? Ya, sudah. Nah, ini jadinya seperti ini, Bu. Saya coba-coba ya, Bu. Maksudnya, saya buat grafiknya. Ini kan equilibrium lainnya. Terus yang warna biru ini, terus yang abu-abu ini, garis operating line-nya sama yang oranye ini saya dapatkan dari sini, Bu. Dari ini. Jadinya kayak gini, Bu. Atau mungkin saya coba ulang lagi buat grafiknya, Bu. Saya salah ngambil mungkin ya. Titiknya kan mestinya garisnya ke bawah. Yang abu-abu itu apa? Equilibrium atau? Yang abu-abu ini operating line, Bu. Itu saya pakai datanya yang 108. Iya, berarti grafiknya mestinya dari state-nya itu kan dari, kok nggak ke bawah? Itu ke atas ya? Mungkin iya, salah. Oh. Atau kebalik X-Y-nya atau nggak? Nanti dicocokkan dengan yang data yang sudah saya share ya. Mungkin apa bedanya? Oh, coba yang ini saya cek lagi ya, Bu. Iya. Mestinya kan berarti harusnya kalau manual pun kan berarti dari garis operasi dan garis keseimbangan ya, mestinya ke bawah ya. Nariknya state kan kebalik ya. Mungkin apa seperti itu. Oh iya, baik, ya. Bu. Coba saya coba dulu bisa. Ya, Bu. Iya. Terima kasih. Ternyata mungkin sudah betul, mungkin salah ambil atau gimana? Oh, ngikutin sama persis sama yang di ini sih, Bu, yang apa? Oh iya, kok bisa beda? Nah, itu saya juga bingung. Oh iya, coba saya coba lagi ya, Bu. Mungkin kebalik X-nya enggak ya? Enggak kayak. X-nya enggak sih, bukan seperti yang sudah dijelaskan. Oh iya, iya. Untuk yang liquidnya kan saya ngambil dari yang di sini. Bentar. Stepnya, oh iya, mestinya bukan dari equilibrium ya nariknya. Nariknya kan dari MB ya, dari material balance dulu kan. Narik membuat state. Ya, oh jadi. Tapi ke bawah mestinya dari titiknya dari material dari operating line itu ke kurva keseimbangan mestinya nariknya. Kan ada bukan ke atas tapi ke kanan. Ya, dari bawah itu titik paling bawah itu ya. Itu nariknya ke kanan horizontal bukan vertikal kan itu naik ya. Ya naiknya Bu. Awal mungkin urutan ininya pengambilan datanya mungkin. Oh, gitu ya, Bu. Ya, itu kurang satu kali ya. Kayaknya. Nah, terpotong di itu kurang titik equilibrium ada harga yang kosong itu kan. Kenapa ada kosong? Oh iya, Bu, ini maksudnya buat ngurangin dari grafiknya tadi soalnya bentuknya kalau disamain tuh enggak seperti ini. Jadi kemarin itu saya coba buat bentuknya seperti ini saya kurangin datanya saya kosongin satu. Oh, jumlahnya kan harus sama X dan Y-nya. Itu yang Y-nya kan kayaknya kurang satu di akhir. Oh iya, Bu, baik. Iya, yang apa? Coba kamu guys lah, itu kan terpotong nol itu kan jadinya. Kurang iya. Ditarik ke kurang satu kan. Jumlahnya kan antara X dan Y jumlah titiknya kan harus sama. Ya, betul enggak? Ya. Itu gitu. Kurang narik satu yang X kan. Iya, baik, Bu. Iya. Iya, baik. Terima kasih ya, Bu. Coba saya coba ya, lagi. Ya, sama-sama. Besok ya, kan, coba Bu. Nanti dicoba lagi ya. Mungkin bisa dicek step per stepnya mungkin ya. Bisa. Mungkin ada lagi yang. Oh iya, Bu. Sebelumnya untuk PPT buat paper ini udah di apakah boleh di share, Bu? PPT yang mana tadi sudah? PPT sudah, ya, Bu. Sudah di pertemuan kedua.
Oh ya, baik. Ketemu kedua sudah ada. Cuman yang ini, yang penyelesaian tidak saya sampaikan ya. Coba di anu sendiri. Dari hasil dari apa PPT-nya itu coba dikerjakan sendiri. Yang intinya kan menyelesaikan penyelesaian raja masa gitu kan. Terus data keseimbangan, buat grafik kan gitu. Jadi bisa maaf, ini tadi keluar. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Bisa difahami ya? Nanti apa dicoba dulu. Nah, nanti saya lihat ini pemahaman saudara dulu. Oke, nanti bisa saudara jelaskan lagi gitu ya, mungkin caranya atau gimana. Supaya apa? Saya yakin bahwa saudara paham tentang absorpsi dan stripping ini gitu ya. Oke, mungkin bisa coba itu ya. Jamset dari Koko Simulator ya, itu free. Nah, itu bisa dicoba ya seperti HiSys tapi itu free. Yang Koko Simulator, nanti pilih yang Jamset gitu ya. Nah, itu mungkin ya minggu depan lah kita coba. Ini nanti saya share materi sedikit tentang itu, misalnya nyoba Jamset seperti apa. Dicari aja googling Jamset ya, saya share di Chemical Separator ya itu anunya, tapi programnya Jamset itu dari Koko Simulator. Kalau Koko Simulator seperti HiSys, jadi semua peralatan ada, tapi khusus untuk pemisahan ya, untuk kayak absorpsi, distilasi ya, ekstraksi ya, yang mata kuliah OTK 3 ini lebih banyak di Jamset ini. Lebih karena ada data keseimbangannya tersedia ya, terus banyak yang disediakan di situ, nah tinggal menentukan masuk rate-nya gitu ya. Jadi nanti data keseimbangannya misalnya menggunakan virial atau rhodic wong atau apa ya yang lebih kompleks gitu. Nah, tapi paling tidak saudara yang sederhana bisa membuat sendiri dari Excel gitu ya.
Baik, jadi tugasnya yang belum itu kemarin nanti saya ganti untuk batas uploadnya. Juga tambah satu itu tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yang stripper, ya, yang stripper. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, Mita. Jadi untuk pengumpulan tugasnya berarti besok ada dua ya, Bu, yang minggu tugas yang kemarin dengan yang baru. Betul. Yang baru belum saya set ya di assignment ini, nanti saya set dulu. Yang minggu kemarin itu akan saya ganti untuk batas uploadnya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan saya akhiri dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti sambil saudara ini ada waktu kira-kira ya 45 menit coba dikerjakan, dipahami dulu ya. Nanti sisa waktunya nanti sebagai tugas ya, waktu pengerjaan itu kan. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf ini saya dulu akhiri duluan dari waktu yang ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semoga selalu sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Ya, hari ini maaf enggak direcord. Mungkin yang minggu kemarin nanti coba saya downloadnya dulu. Baik, saya end ya. Makasih.